Hai guys, welcome back to my channel. Anjir, lama banget gue gak begini ya. Yang kali ini berbeda, karena gue pengen bikin seru-seruan. Alias gue pengen bikin surprise. Ngasih surprise ke anak-anak Tongkang. Nah, mereka lagi ada studio, terus kita bakal datang ke sana. Hai, selamat siang kawan-kawan. Eh, anak magang terbaru kita namanya siapa? Hiwi. Ya. Gue ada runner gue, runner yang selalu pakai masker. Nel kameramen. Oke. Ya Allah, main TikTok mulu ini acin aku guys. Ini emang gak bisa kalau gak main TikTok. Yuk, shooting yuk, bisa yuk, bisa yuk. Kamera udah siap. Lighting, udah pinung. Kamera set. Ah, mantap. Oke, 3, 2, 1, and action. Hai guys, wah ketemu lagi di channel Tommy Kagana. Kali ini aku gak ngajak kalian nyanyi, tapi aku pengen ngajak kalian challenge. Nah, challenge ini bukan aku sendiri, tapi sama teman-teman tim Tongkang. Challenge apa? Aku bakal ngajak semuanya perawatan. Perawatan? Iya, perawatan. Iya. Jadi, calon perawatan kita kali ini dipersembahkan oleh Scarlett Whitening by Felisa Angelista. Aku emang sebelumnya udah sering banget pakai produk dari Scarlett Whitening ini. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa langsung cek postingan aku yang sebelumnya. Nah, ini dia. Udah. Nah, sekarang di depan aku ini udah ada produk dari Scarlett. Mulai dari shower scrub, body scrub, and body lotion. Katanya di antara produk ini ada varian terbaru dari Scarlett Whitening. Oke, langsung aja kita mulai challenge ya. Hendra, kami. Hai guys. Oke, selamat datang Hendra. Oke, terima kasih. Sebelumnya kamu udah pernah pakai produk Scarlett belum? Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Nyoba doang, awalnya nyoba. Nah, ketagihan ya? Sampai sekarang kayak... Itu kan cocok banget. Oke, langsung aja. Jadi sebenarnya kita pengen kasih tahu juga, karena cowok-cowok juga wajib perawatan. Dan ini bagus banget nih, kalau nggak percaya kita langsung pakein di badannya Hendra. Fragrance Brightening Body Lotion. Oke. Nah, kita gosok ya. Gosok. Brightening Body Lotion itu namanya. Cuman kalau aromanya tadi dipakai buat Hendra adalah freshy. Gimana sekarang kulit kamu jadinya? Wangi. Terus kayak lebih cerah gitu nggak sih ya kan? Iya, emang benar banget. Nah itu emang cerah ya. Itu emang bedanya kan produk Scarlett sama yang lain. Oke. Selanjutnya, Iwi, maju ke depan. Jangan tegang. Ini perawatan, oke? Bukan suntik. Oke, sekarang untuk Iwi, produk Scarlett yang satunya, body lotion juga. Ini adalah body lotion yang terbaru dari Scarlett Whitening. Nah, kamu beruntung, kamu nyobain ini. Sini mana tangannya? Tangannya sini, nggak apa-apa. Udah nggak sakit. Ya, oke. Karena badannya sedikit. Oke guys, ini yang challenge loh, kenapa jadi aku yang malah, aduh. Oke, tapi gak apa-apa, karena produk Scarlett ini emang aromanya enak. Ih, jadi roti rasanya ya, jadi kayak pengen makan ya. Ah, gimana tuh? Kewangi ya bang. Ah, kan tadi gue bilang, ini produk Scarlett ini gak tipu-tipu, jadi emang benar-benar bagus. Selain itu mencerahkan kulit tuh. Itu juga itu melembutkan kulit kamu. Sekalian melindungi kamu keluar kalau misalnya kena sinar matahari juga. Ini banyak banget manfaatnya kalau pakai body lotion dari Scarlett. Bang, belanya. Tuh kan orang nambah lagi kan. Ini sana. Suada. Enggak. Mantap. Untuk Suhada kita kasih body scrub. Nah, kulit Suhada bakal kita bikin licin sekali. Hitam ya. Wah. Cium aromanya. Kayak kopi. Oke, guys. Ini kita diamkan selama 5 menit. Tulis sebelahnya lagi. Ar, tolong siapkan sapu, soalnya nanti bakal keluar daki-dakinya. Sini bakal sakit juga, Bang. Aku katakan bagus karena memang benar-benar menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kulit kamu. Langsung berubah jadi hitam seketika yang putih tadi itu dia memang menarik sel-sel kulit matinya tadi. Nah, dan merubahnya jadi kulit-kulit baru. Nah, udah bilas. Kelihatan banget ini kulitnya cerah. Coba kamera boleh maju ke depan. Ini kulitnya dia berubah jadi cerah. Itu dia sekian buat kalian semua yang pengen tahu tentang body scrub dari Scarlett Whitening. Apalagi ini adalah produk terbaru dari Scarlett Whitening dengan aroma coffee. Wow. Oke, nanti aja ya. Dah, makasih. Apa? Iya, bersihin.
Oke, duduk lanjutnya. Ah, enggak. Loh. Enggak. Gua enggak mau kelawatan gitu. Oke. Sekarang kita kasih challenge buat kameramen bos kamu. Kamu udah mandi belum? Kalau gitu coba mandi pakai ini. Apa? Shower scrub dari Scarlett dengan aroma kopi. Coba cium dulu. Wah, iya kopi banget ini, Bang. Wah, itu dia. Oke, jadi sekarang kamu mandi dulu, pakai Scarlett ini, nanti kasih tahu gimana perubahan setelah memakai shower scrub dari Scarlett. Oke. Kita tunggu kisah mandi dengan shower scrub dari Scarlett, aroma kopi. Pokoknya guys, pas sudah pakai Scarlett, rasanya itu kulit kayak wow, wow, dia langsung lembab dan sel kulit mati hilang. Bisa. Lihat, silakan. Eh. Oke, gimana? Ini dalam sini. Tadi habis ngejek Kisa kan habis mandi tuh pakai produk Scarlett juga yang shower scrub. Emang bener berubah langsung cerah bener. Oke, sekarang selesai challenge kita hari ini. Aku udah ngajakin mereka semua pakai produk dari Scarlett Whitening. Kalau misalnya mau, itu bisa cek langsung di Shopee-nya. Di Shopee ada kan? Ada Shopee-nya. Boleh kasih mana? Scarlett Whitening Official Shop. Jadi buat kalian semuanya yang pengen beli lewat Shopee bisa, karena udah ada di Scarlett Whitening Official Shop. Atau kalian bisa langsung cek IG-nya juga, ada Scarlett underscore Whitening, ya kan? Oke, sekian dulu. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton videonya sampai selesai. Kalau misalnya kalian mau komen gimana, silahkan komentar di bawah. Atau kalian bisa ngasih ide challenge-challenge berikutnya, challenge apa juga terserah aja, Bang. Thank you semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sorry, cut.